Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tube Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya, baik itu di-like ataupun di komentar. Dan hari ini spesial buat Bapak Acep Sadeli yang menginginkan untuk pembuatan pupuk yang simpel. Nah, kali ini Bapak Acep Sadeli terima kasih ya sudah berkomentar dan menginginkan untuk uh, cara yang simpel. Nah, hari ini simpel ya, cuma air cucian beras kita akan mendapatkan pupuk 14 liter dan modalnya cuma 13.000 rupiah nah dengan tambahan ini roti satu bungkus harga 1000 dan micin 5 bungkus harga seribuan jadi 5000 tambah roti 6000 dan ini untuk proteinnya cuma menggunakan bekicot saja dan kulit telur ya Lalu untuk molnya menggunakan 1 liter saja dan ini bisa diganti dengan M4 atau M21 ya. Jadi lebih simpel untuk yang ini. Tapi tetap ya untuk tanah perakaran admin gunakan ya. Dan gula merah dan juga pupuk NPK mutiara. Nah, kenapa admin menggunakan ini? akar jelatong ini. Nah di sini kan ada jamur-jamur seperti ini ya teman-teman. Ini akan menjadikan pupuk kita nanti dahsyat teman-teman ya. Karena di dalam akar-akar ini ada bakteri-bakteri yang menyuburkan tanaman teman-teman. Nah selain akar jelatong tadi juga diambil juga ini ya, akar pacar air ya. Ini juga bagus sebagai pengurai. Nah ini kenapa sih mesti harus pakai ini? Ini penting, ya, teman-teman, untuk uh, memperkaya mikroba. Tidak mesti rumput-rumput yang ada pada video ini, bisa menggunakan rumput lain seperti rumput teki, rumput akar putri malu, dan lain-lain. Banyak sekali akar-akar yang bisa kita gunakan, walaupun uh, terlihat sepele tapi berkualitas, ya, teman-teman. Nah, untuk gulanya, admin menggunakan dua biji saja, dan ini harganya 5000 ya, teman-teman, jadi total.

NPK 16-nya 10 sendok, teman-teman ya. Dan tanah dari sekitar sini supaya teman-teman mudah dalam praktek. Kalau misalkan teman-teman punya sawah, tanah dari sawah bisa juga ya menggunakan 10 sendok untuk dari tanahnya. Nah, untuk modal kita hitung sekarang ya, teman-teman ya. Micin 5000, lalu gula 5000 ya, 10000 dan pupuk NPK 10 sendok, teman-teman. Nah, teman-teman semua ini akan menjadi pupuk dahsyat. Walaupun bahannya cuma yang seperti ini saja ya teman-teman. NPK-nya cuma 10 sendok. Terus uh, ini banyak tanah ya teman-teman. Nah kalau untuk NPK-nya admin menggunakan yang ini. NPK-16 uh, Saprotan ya. Pak Tani, capat Tani. Teman-teman uh, semua. Kenapa sih harus pakai tanah? Admin ulangi lagi ya teman-teman. Pakai tanah ini sebagai pengurai pupuk kimia. Teman-teman ya. Jadi... Si tanah inilah yang akan mengurai pupuk kimia yang paling pertama dan yang paling kuat, ya teman-teman. Ya, makanya setiap pembuatan pupuk organik yang dicampur dengan pupuk kimia, admin selalu sertakan dengan tanah, teman-teman. Nah, ini kita aduk, ya teman-teman. Kalau untuk pupuk yang asli, ciri-cirinya kalau dipegang tuh terasa dingin, ya, seperti kita memegang es ini. Kalau ciri-ciri pupuk kimia yang asli. Nah, ini kita aduk bersama tanah dan gula merah, teman-teman. Nah, kenapa sih pakai roti? Ya, ini ada alasannya, teman-teman ya. Di dalam roti ini sudah ada ragi, teman-teman ya. Sudah ada garam sedikit. Nah, makanya mengapa sih eh, Maman ada di channel itu selalu ada E, banyak bahan Nah ini karena apa? E, kita membuat pupuk organik itu harus ada ya Garam harus ada Gula harus ada ya Protein juga harus ada Nah tapi tetap ya Pada video kali ini admin akan simpelkan Supaya teman-teman mudah dalam praktek Nah setelah kita aduk Lalu kita masukkan ke air cucian beras teman-teman Nah teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman mau Uh, bikin pupuk, ya. Bahan-bahan uh, yang seperti ini, ini harus ada sebetulnya, ya, teman-teman. Ya, seperti cangkang telur, seperti ini, ya. Uh, protein, ya. Kalau untuk sederhananya, yang gratisnya seperti ini, ya. Ini yang gratis, ya. Ini menggunakan bekicot, bisa juga, teman-teman, gunakan telur, ya, atau bahkan magot, ya. Magot juga bisa digunakan sebagai uh, pupuk, sebagai sumber protein. Nah setelah dirasa halus kita masukkan ke air cucian beras untuk bekicotnya teman-teman. Nah jadi nanti di sini sudah lengkap ya untuk glukosa udah ada untuk karbohidrat udah ada untuk protein juga udah ada ya teman-teman. Nah ini sekarang tinggal kalsium teman-teman ya cangkang telur. Nah untuk ukuran sebetulnya tidak ada ukuran paku ya teman-teman. Kalau untuk membuat pupuk organik ini Cangkang telur itu semakin banyak, semakin bagus ya, untuk eh, menjaga tanaman kita supaya tetap sehat ya. Karena kalau kita sering, aplikasi kalsium, tanaman kita akan lebih sehat ya, tahan terhadap serangan penyakit. Dan untuk buah-buahan yang eh, seperti buah pepaya atau buah melon, akan lebih terasa manis kalau kita sering aplikasi kalsium, teman-teman. Nah ini untuk timun juga tidak masalah kita eh, tambahkan cangkang telur ya kalsium supaya tanaman timun yang biasanya rentan terhadap jamur kalau kita sering dikasih kalsium maka timunnya akan selamat insya Allah ya teman-teman. Nah untuk micin tadi itu cuma 5 biji ya yang seribuan jadi 5000 ya untuk modal micin micin 5000 terus roti tadi 1000 ya 6000 Nah ini untuk ininya untuk eh dekomposernya admin gratis ya punya admin sendiri ya pupuk organik cair ini satu liter. Nah kalau teman-teman nggak punya pupuk organik cair bisa beli bisa menggunakan M4 atau M21 ya teman-teman sebagai dekomposer. Jadi untuk yang ini malah lebih simpel ya teman-teman kita aduk ya supaya tercampur semuanya tercampur rata teman-teman ya kalau bisa ngaduknya ini seperti ini ya, memutar seperti ini ya. Nah, teman-teman semua, untuk selanjutnya kita tinggal masukkan ke jerigen ataupun eh, kalau misalkan teman-teman ada ember yang besar bisa dimasukkan ya. Ini total pupuknya 14 liter ya, teman-teman. Dan admin ulangi lagi untuk modalnya tadi itu cuma roti 1000. Terus micin 5000 ribu, 6000 ribu, ya teman-teman. Gula 2 biji 5000. Jadi 11000 ya teman-teman dan pupuk NPK 10 sendok teman-teman. Jadi modalnya cuma segitu ya untuk membuat pupuk dahsyat ini disebut juga bionuklir sebetulnya ya teman-teman tapi karena tema kali ini cuma modal 13.000 dapat 14 liter. Jadi admin tidak sebutkan ini pupuk bionuklir padahal ini sudah perpaduan dari mikroorganisme dari tanah ya di sekitar ini irigasi kan ada tanah dan juga tentu pada tanah ini banyak mikroorganisme terlebih eh, kita sering kocor pupuk organik teman-teman ya. Karena media tanam admin ini kalau dibongkar ya banyak sekali jamur-jamur di situ ya. Jamur mikoriza juga ada bahkan beberapa waktu yang lalu itu jamur jakaba juga ada pada eh, lanjaran teman-teman ya dan ini nanti akan membantu mengurai dan juga tadi dari akar jelatang ya atau akar jelatong ya jelatong kotok kalau kata orang Sundanya mah terus eh, dari bunga pacar air ya akarnya dan di dalam akar itu juga banyak sekali eh, bakteri ya ataupun jamur yang akan mengurai pupuk ya teman-teman sehingga nanti menghasilkan pupuk yang super ya teman-teman walaupun biayanya rendah. Oke teman-teman, untuk dosisnya kalau untuk kocor sih 200 sampai 300 ml nggak masalah ya. E, biasakan kita e, menggunakan dosis yang rendah dulu ya. 200 ml dulu lah per 10 liter air. Nah, kalau untuk spray 100 ml dulu per tangki 15 liter oke teman-teman selamat mencoba semoga tanaman kita subur ijo royo hasil berkah amin ya robbal alamin